Pemirsa, kita memasuki Habar 6 Penambayan. Pemerintah Kota Banjarmasin terus melakukan pembenahan pada sejumlah trotoar di beberapa kawasan. Salah satunya trotoar yang berada di Jalan Ujung Murung Kertak Baru Ulu Banjarmasin Tengah. Dibenahinya trotoar tersebut lantaran telah mengalami penurunan atau ada yang rusak hingga mengganggu pengguna jalan yang melintas. Pemerintah Kota Banjarmasin terus melakukan pembenahan pada sejumlah trotoar di beberapa kawasan, salah satunya trotoar yang berada di Jalan Ujung Murung Kertak Baru Ulu Banjarmasin Tengah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin, Suri Sudarmadia, Wetakoni Prima TV di sela-sela memantau pengerjaan, tengah hari Rabu 4 September 2024 memadahkan, dibenahinya trotoar tersebut lantaran telah mengalami penurunan atau ada yang rusak hingga mengganggu pengguna jalan yang melintas. Panjang trotoar yang dibenahi, ujar Suri Sudarmadia, mulai dari kawasan parkiran Pasar Sudimampir samping Jembatan Dewi hingga samping kawasan Pasar Ujung Murung. Sedangkan anggarannya satu paket dengan rehab atau pemeliharaan bantaran siring Sungai Martapura, kawasan siring Menara Pandang, Banjarmasin dengan nilai sekitar 600 juta rupiah yang bersumber dari APBD Murni 2024. Baik, mungkin pengerjaan di masuk trotoar lah, trotoar di sepadan sungainya Martapura. Ini kan karena yang selama ini kan sudah turun tanahnya lah, sudah banyak yang rusak, yaitu memberikan orang kada nyaman kan jadinya kayak gitu. Jadi memang kami coba untuk mengisi kembali, mempil lagi tanah dasarnya, subgrade-nya, dan dikembalikan lagi supaya kondisinya rata, rapi kayak gitu. Nah, karena memang selain akar-akar juga kan ya, nah itu coba karena takut orang tersandung ke apa kan, itu malah jadi kada nyaman, kada boleh orang nyaman. Jadi kami coba untuk memelihara lah, memperbaiki ini. Berapa anggarannya? Anggarannya berapa nih? Ini totalnya dengan pagar ini, dengan pagar yang sana ya, paketan ya, paketan tendean yang di samping Pasar Lama, yang seluruhan apa masjid apa tuh, masjid Al-Hinduan. Itu sekitar 600 lah. 600 juta paketannya pula. Di perubahan kan, di Murni nih, Bu? Murni ini. Oh, di Murni. Suri Sudarmadia memadahkan setelah pengerjaan trotoar di kawasan Ujung Murung Tuntung dilanjutkan membenahi pagar di sepanjang siring Menara Pandang Banjarmasin.